Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Lama tak jumpa, lama saya tak buat video kat ML Studios. Jadi hari ni saya nak buat satu topik mengenai slang ataupun bahasa pasar yang popular dalam kalangan rakyat Malaysia yang kata-katanya berasal dari perkataan Cina. Jadi saya pernah buat video yang pertama, slang Cina yang popular, yang awal-awal dulu saya buat first video dekat ML Studios. Jadi hari ni saya nak buat kesinambungan, sharing sikit dengan hampa semua apa lagi perkataan yang kita selalu guna dalam kehidupan harian kita. Yang pertama sekali, okay, yang pertama, perkataan pertama saya nak share adalah perkataan kiasu. Wah, mesti yang pernah mendengar kan. Okay, perkataan kiasu ni dalam Mandarin adalah pa su. Pa su, pa tu takut, su tu kalah, takut kalah. Okey, maksudnya kat sini, kalau takut kalah, kiasu ni selalunya adalah untuk komuniti Chinese sendiri yang mereka start dulu untuk mewujudkan satu persaingan. Okey, tak kira lah persaingan dalam pendidikan ke, dalam meniaga ke, okey, it could be a bad, it could be a good thing. Okey, benda ni jadi satu budaya yang mungkin bagus ataupun tak bagus. Okey, yang kedua adalah perkataan kau. So, contoh kita pergi kedai, kita pergi order ayam, okey, kopi o kau satu, teh tarik kau satu. Jadi, apa maksud perkataan kau ni? Kau ni seperti sedia maklum, kita tahu maksud dia pekat kan. Kita nak rasa tu cukup, kita nak rasa tu lagi pekat, lagi kan. Okay, baik. Jadi perkataan kau ni, dia datang dari perkataan dua, dua perkataan. Satu adalah kau, kau ni cukup. Yang satu adalah ho, ho ni pekat. Okay, so bergantung kepada mana satu kita refer lah. Kita bagi satu contoh, esok aku nak tabuh dia, aku nak bagi dia kau-kau, aku nak tabuh dia kau-kau. Maksud dari sini, aku nak tabuh, aku nak pukul dia cukup-cukup. Okay, berbanding dengan kopi o kau, teh tarik kau tu bermaksud pekat, rasa tu lebih sikit. Baik, perkataan yang seterusnya saya rasa ramai yang guna, especially dekat Kelantan, dekat Terengganu, dekat Sabah, dekat Sarawak. So perkataan ni adalah teh o beng. Yang perkataan beng tu, beng tu maksud apa? Ais. Okay, beng ni asal perkataan Cina yang disebut sebagai ping, ping dalam Mandarin. Okey, kalau dekat Kelantan, okey, saya dimaklumkan oleh sahabat-sahabat, okey, dia dah orang kata jadi bang lah kan, teh o bang, teh o ice, teh bang, teh ice. Kalau dekat Sabah Sarawak pun saya ada kawan-kawan yang cakap, okey, dia akan jadi teh o peng, teh o peng, p e n g ya, teh o peng, teh peng, okey, teh ice. Okey, macam dengan orang Cina juga, lagi-lagi yang guna Cantonese ataupun Hokkien sebagai dialect dalam percakapan depa, depa akan pakai teh o peng, teh o ice ah, teh peng, teh ice, milo peng, milo ice ah. Jadi sama saja perkataan bing, perkataan ping, perkataan bing, ping, okey, semuanya berasal dari perkataan ping yang bermaksud ais. Yang seterusnya juga sangat popular, kita selalu sebut tauke. Tauke mai, mana perkataan tauke ni sebenarnya kan? Okay, tauke ni sebenarnya datang dari perkataan Mandarin yang bermaksud tou jia. Tou jia, tou jia ni, tou ni kepala, jia ni rumah, kepala rumah. Okey, maksud dia kat sini ada leader lah, ketua, okey, ataupun boss. Jadi perkataan tauke ni sangat popular dalam kalangan semua orang lah. Kita sebut, oi, tauke, tauke, kita nak beli barang dengan orang yang bisnes, selalunya mereka akan panggil diri mereka tauke. Okey, ataupun laupan lah, boss, laupan. Alright, tapi tauke ni sangat popular sampai dengan orang Melayu pun kita ramai yang pakai perkataan tauke. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jadi saya harap video ni memberi manfaat kepada semua. Okey, mungkin ada yang tak tahu lagi lah ni, hampa tahu dah perkataan tu berasal dari mana. Okey, senang cerita, inilah keistimewaan kita sebagai rakyat Malaysia. Sebab kita nak memudahkan komunikasi, so kita assimilate banyak apa semua kan. So it's a good thing sebenarnya.